nostaceum, edible flower atau nostaceum itu yang bunga untuk salad itu. Oh, bunga ini. Untuk dihiasan salad tapi bisa dimakan. Oh, mana bunganya? Enggak ada bunganya ya. Terus sebelah kanan kita ada mint. Mama dari menjelaskan mah ini mint. Tanaman mint. Lihat ini mint. Mint. Ini punya siapa orang ini? Orang Belanda. Orang Belanda. Jadi luas kebunnya 5 hektar. Kecil. Hmm. Ada banyak belalang. Lepas ini jalan lagi. Jalan lagi, lanjut, lanjut. Itu dia belalang. Kita kumpulin semuanya yuk. Yuk. Wah, ada ulat. Refleksi. Ini bunganya warna apa, Mas? Kalau ini orange, ya, orange kuning ya. Yang itu bisa dilihat. Itu nami di selo-selo ini. Mas, kenapa? Tahun berapa ya dia bangun? Ini hotel buka 12 tahun udah. Hah? Sudah 12 tahun. Oh, itu nah bunganya. Oh, mana? Itu lah. 13 sekarang. Bunganya balik. Juni nanti 13 tahun. Oh, itu. Mas, oh, ini yang nama. Andanut itu boleh dimakan. Mas, bisa dimakan ini ya? Iya, iya. Bisa. Cobain dah. Nah. Bukan daunnya, bunganya. Kita satu kelopak mau. Bunga dulu atau yang mana ya, Mbak? Tiga, ada pisang, ada kopinya, ini ada dua kopi, robusta sama arabica. Jadi yang udah banyak di sini arabica, karena ketinggian di atas 1000 meter. Jadi pohon ini robusta, yang daunnya agak lebar, jadi yang kecil daunnya itu arabica. Ini ada Di awalnya ada berapa? Kopi ini. Sekarang masih 60 ribu. Kalau dulu 100 ribuan sebelum pandemi. Jadi untuk kopi kita nggak ada, kita masih kerjasama sama lokal. Bang, jangan di pinggir bener, Bang. Ini yang ada di sini 3 keluarga yang Bunda dukung kita. Tapi untuk staff yang di hotel dan sekarang 60 karyawan. 68. Terus biayanya dari hasil hotel. Iya. Bisa ketutup. Ya, untuk sementara kita masih ada untung sedikit. Oh, masih ada. Iya. Nanti kasih kaya ya. Kalau hotel lain mungkin udah tutup, apalagi udah rugi. Kalau kemarin kita rugi karena 8 bulan kita tutup nggak ada income. Iya, benar. Itu kita pinjam online pinjam 2M ya untuk gaji aja. Pinjam. Karena udah habis floating cash, sudah habis semua. Dan sekarang kita dapat suntikan dari owner sama pemerintah daerah ya. Dari tapi promosinya itu kurang ke lancar ke luar ya. Kalau kita lokal nggak ada promosi, kalau luar memang ada dulu. Enggak, jadi itu kalau di Indonesia enggak begitu ngetop, Pak. Cuma ngomongin tertentu. Ini tuh ngetopnya di luar negeri. Sekarang baru ngetop. Iya, sekarang COVID. Kalau dulu paling orang pemerintah yang ngetop di sini. Orang-orang pemerintah. Kalau Bareskrim, Kapolda, itu Kapolri, mas, orang-orang itu. Itu menteri. Semua kamarnya ada berapa? Sekarang ada 33 kamar. Oh, 33 kalau penuh ya berhasil ya. Tapi tiap minggu penuh enggak? Enggak sih. Berapa persen? Kalau sekarang 40%. Oh, banyak juga. Kalau pandemi kemarin paling 10% enggak nyampe. Pandemi kita tutup, enggak berani. Kita enggak mau jadi kambing hitam ya. Nanti. Iya. Apalagi orang desa itu kan pemikirannya beda nanti. Iya. Kan. Gara-gara hotel ini buka kita kena kan, Pak. Kita enggak mau jadi kita tutup total semenjak udah aman baru. Memang pemerintah udah buka aja. Jadi tutup total berapa lama itu? 2 tahun. Enggak, 8 bulan. 8 bulan. Setelah gini baru kita buka. Setelah new normal. Iya, Pak. Enggak ada kotor deh. Iya, Pak. Ya, ini biji kopi. Nah, ambil lagi. Kalau yang merah boleh dipetik, yang hijau jangan dipetik. Belum matang. Mana yang merah? Yang belum matang. Belum. Nanti di bulan Juni, musim kopi itu setahun sekali. Juni, Juli, Agustus, September itu bulan untuk petik cerinya. Ayo, 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 ayo. Ngapain dipetik, Rasan? Ini. Lihat lutut ini punya merah itu ini ya. Ya kalau pikirnya sakit nah, Bunda nah, turun minum ini. Tuh. Ini rosemary mah untuk masak steak. Mana adek Kalif? Masak. Mau kumpulin. Tuh, rosemary dah. Kumpulin. Mama Nia, ada sesuatu enggak untuk naruh ini? Lapar nih sama Kalif, tas Mama Nia. Apaan ini sih coklat? Mint. Semua orang bisa. Mama Nia, rosemary itu untuk siapa Mama Nia? Apa itu yuk? Tanaman minyak angin. Oh iya. Minyak putih. Iya, Mama.
Apa? Minyak angin. Minyak angin. Minyak angin apa? Pak, kalau mau tumbuhin rosemary gimana, Pak? Stemnya aja di. Baiklah, ini aja ya. Ayo, Dek, Dek. Dulunya ini kebun. Cuman karena enggak banyak tamu kita. Adek jalan, Dek. Adek, Adek, Adek. Jadi dulu ada stroberi di sini, itu semua di sini. Sekarang kita tanam yang. Mama, udah mati rosemary-nya belum, Ma? Hah? Ini rosemary. Oh dulu Pak Arti, Pak Arti tak sayuran ini akhirnya. Udah jangan kotor. Iya betul kalau Mary ya. Iya. Lambat di pucuk ya. Telepon nih lah. Omongi cari ke topi Alip. Aduh, udah. Sudah ada. Jangan, jangan. Itu apa dia mah bunga apa mas? Bunda. Minyak angin. Minyak angin. Ada tas satu apaan? Minyak kayu putih. Lain kok ini minyak kayu putih tuh eukaliptus. Saya enggak tahu juga. Nih. Kita panggil minyak angin nih. Oh. Mama gosok-gosok daunnya nah. Poles-poles sih. Poles-poles belakang. Ini rosemary. Mau. Enggak. Buat masak steak. Itu jahe, lengkuas jahe. Itu banyak. Jahe sama serai. Banyak. Iya. Tanam aja. Ini tanamnya subur. Terus yang jelas di lembab. Tempat lembab. Tempat lembab. Mendip lembang dicocok ke bae kering. Mungkin di sebelah toilet ada lembab. Kami ini lah kebasahan. Langsung ada pupuknya kalau di sebelah toilet. Di sebelah septic tank. Iya. Napa? Incer itu nah jadi ya, mau juga ya, deh. Atau ngumpulin daun. Salah ini elak nak min itu nah ya nanam daun min itu nah. Oh, oh udah ambil. Abang udah ambil. Sedikit baik misalnya di pot. Oke, lanjut. Min aja, Bang. Ini pohon kopinya. Entar Mas, entar Mas. Nah, Bang. Apa? Mama ini mau pulang. Iya, tunggu sebentar. Gatel nggak usah. Mimi gatel itu yang dipegang adek Mi. Tidak megang itu. Kenapa gatel? Ya memang tumbuhannya jenisnya sifatnya begitu Bang. Yang mana? Stop dulu jam makannya, jadi bisa jalannya lancar. Udah banyak embun. Udah banyak embun bun. Jadi nyampur kayak hutan. Oh, ada embun. Enggak di satu lahan bener gitu ya, Mas. Tersusun. Iya. Jadi memang background dari hotel kita ini memang kopi plantation. Jadi kita di sini ada dua perusahaan bergerak, satu di pariwisata atau hotelnya, dan satu di kopi. Dari 5 tahun terakhir kita udah ekspor kopi ke Belgia. Ayo cepat. Karena masih COVID jadi untuk izin pending ke Belandanya masih pending. Permisi. Ini ya Mas biji kopinya. Iya. Permisi. Nunggu merah dia. Permisi. Kenapa lah banyak? Bosan. Penting katanya. Siapa? Hai, mari kita nikmati trekking ala Sultan. Di MMP. Salam Senta. Mantap. Mantap. Salam Senta. Mana topi Alip? Enggak. Tinggal yang jatuh ya, Nek. Cinnamon. Mari kenal tadi. Cinnamon. Kopi robusta. Simpan. Dek lo penuh nih kan buat mama aja Nana. Kata giginya. Oh, pantesan. Digoreng dulu sampai hitam. Jadi musang, tupai sama burung suka biji nah, kopi karena rasanya manis. Manis sih. Yang mana? Yang merah, yang merah. Yang merah bisa disuruh Bunda mau lewat. Nah, iya, Nak. Nenek dulu, Nak. Nah, iya, pada, tahu, Nenek. Burungnya gigit katanya manis. Bukain dong. Itu mentah. Ini Nak, ini manis ya. Mau dong. Mah. Itu masih yang buah ceri. Coba dimakan. Omnya cuma boleh. Mas, mau dong mama Nia. Ini nah, kata omnya apa? Bunda. Kata omnya apa? Kata omnya apa nak? Kata omnya itu udah manis. Kata manis. Manis tapi nggak enak.
ayo. 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 Jalan tengah yuk, jangan tanda, di pinggir ya. Ayo. Jurang. Apa ya? Ada jurang. Tinggal turun nih, Kak. Jalan kan gerak. Kita bisa naik lagi. Pop, pop, gitu.